Halo YouTubers, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan gua pastinya di channel Anggets. Dan di video kali ini gua mau bermain game. Kalau udah gua pakai headset kayak gini berarti gua mau main game, geng. Bukan mau ngebucin, ya enggak? Tapi game ini game bucin, geng. Jadi main game sama ngebucin kayak gitu ya. Dan gua mohon maaf dulu sama cewek gua yang nonton video ini. Gua bakal ngebucin di salah satu game yang sebelumnya udah pernah gua share, ya kan? Ya, game Hago. Ya, kita akan langsung mencobanya, geng, ya. Jadi di game Hago ini, geng, banyak banget fiturnya, ya. Banyak banget fiturnya dan juga kalian bisa mencari pasangan, geng. Caranya seperti apa? Oke, kita langsung masuk aja langsung ya, geng. Masuk ke gamesnya dan di sini kita akan langsung masuk ke gamesnya. Oke, di sini udah ada game ya, geng. Nah, di sini kalian bisa, ini halaman depan ya. Halaman depan tuh seperti ini. Halaman depan. Kalau untuk cara mencari teman dengan bermain game, kalau gue sih merekomendasikan dengan bermain game funling. Cuman kecepatan tangan lu harus bener-bener dijaga, geng. Harus bener-bener cepet. Ayo kita coba, geng. Kita coba ya. Kita coba. Ya, mainnya kayak gini, geng. Dan lu harus cepet mainnya, geng. Nah, ini gue belum terlalu cepet, geng. Jadi lu harus menyambung-nyambungkan, ya kan? Nah, untung ini lawan gua cemen nih, geng. Nah, mainnya kayak gini, geng. Nah, kan menang ya enggak? Nah, kalau lu mau sambil ngobrol, lu bisa menghidupkan mikrofon yang ada di sebelah pojok kanan ya. Ini sebelah pojok kanan tuh ada mikrofon, itu gua matiin ya kan. Nah, biasanya kalau kita klik one more, biasanya kalau misalkan si ceweknya respon, itu akan otomatis dia mau main lagi. Kalau enggak ya udah gitu, tinggalin. Tapi sebelumnya, geng, kalian harus menyeting dulu. Kita kembali dulu ya ke menu sini. Kita masuk ke menu sebelah kiri sini, geng. Nah, itu ada foto profile, kita setting. Masuk ke setting. Nah, di sini ada tulisan matching gender, ya kan? Matching gender kalian harus memilih lawannya itu adalah female ya. Female itu artinya perempuan, geng. Jadi ketika kita user cowok, kita bermainlah dengan cewek gitu kan. Iya. Yeah. Namanya juga game pucin, geng. Oke, kita ulangi lagi ya. Kalau gue sih biasanya main funling, geng. Gue biasa dapet temen itu game funling. Kalau dulu-dulu gue main kayak gitu. Kalau sekarang sih gue udah nggak main sebenarnya, geng. Makanya nggak terlalu cepet gitu, geng. Dimarahin anjay. Dimarahin si cinta. Aduh. Oke, kita coba sekali lagi, geng. Selain funling juga kalian bisa bermain gold miner ya. Nih yang ini gold miner. Ya mungkin ada iklan-iklannya ya. Mungkin di antaranya teman-teman udah tahu gitu. Nah, kalau gue sih biasa bermain di funling kayak gini. Kalau lu mau ngobrol, lu hidupkan mikrofon yang ada di atas gitu. Kalau kita dapet lawannya cowok, kita skip aja, geng. Ngapain gitu main sama Odin. Kayak gitu, geng, ya. Nah, ini, geng, gue mainnya kurang cepet nih, geng. Soalnya sambil ngobrol juga sama kalian semua, ya kan. Jadi ya mohon maaf lahir dan batin. Tuh kan menang lagi, geng. Nah, rekor gue ini 18 detik, geng. 18 detik harus sampai habis semua ya. Dan ini cukup susah juga. Nah, ini, geng, dia mengajak bermain game yang lain. Ini namanya Vini Suci Fitriani, ya kan? Tapi profilnya ini bukan cewek ya. Tapi biasanya sih cewek yang memakai profil cowoknya kayak gitu, geng. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Sekarang itu cara untuk dapetin temen ya di itu. Nah, biasanya itu masuk ke ruang chatting kayak gini, geng, ya kan? Masuk ke ruang chatting kayak gini itu ada bekas tadi gitu, bekas tadi main tuh. Ini kan gua tadi bekas main sama ini, ya kan? Nah, ini anjay udah ibu-ibu, goblok. Udah tua, bro. Ganti. Kalau tadi kan di sini ya, yang enggak follow-followan gitu kan. Nah, ini yang tadi, geng. Nah, ini yang tadi kalian bisa langsung ngechat mereka gitu kan, ngajak ngobrol gitu kan.
kalau dibales, ya kan, tergantung muka sih. Kayak gitu, geng. Nah, bisa juga kalian bermain di channel, geng, ya, di channel untuk cari ceweknya di channel. Channel itu ada sebelah mana sih? Nah, ada di sebelah sini, geng. Kalian scroll, ada tulisan channel. Lalu kalian klik ujung ini nih, panah yang kecil ini. Nah, nanti akan masuk ke sini. Biasanya masuk ke menu recommended, ya enggak? Masuk menu recommended. Nah, di sini biasanya ada banyak banget, ya kan, untuk kenalan-kenalan tuh. Nah, ini ada kan model kayak gini nih, cowok kenalan di sini WA. Nah, kalau menurut gue sih lebay, geng, kalau kita masuk. Kalau kita masuknya itu lebay banget beneran. Jadi lu nanti disuruh duduk nomor 8. Lalu lu disuruh ya cari kenalan, lu milih ceweknya gitu kan. Mending kalau ceweknya mau, ya kan, kalau enggak ya harga diri, bro. Jadi gue sih lebih merekomendasikan lu main kayak semacam tebak lagu, ya kan, kayak macam tebak lagu. Gampang banget caranya. Cuman di sini enggak ada gitu ya. Tapi gue udah punya channel nih. Gue udah punya channel kayak gini. Ini channelnya gue namanya EE Ayam. Di sini kalian bisa bermain ya tebak tebak lagu. Kalau misalkan di channel kita berarti kita jadi hostnya ya, geng. Kita jadi hostnya, lalu kita nunggu teman-teman yang datang. Nanti juga datang sendiri, penuh sendiri gitu. Tapi kalau misalkan lu mau main di roomnya orang, lu tinggal klik make up. Nih, make up yang ini nih, biasanya ada di menu awal. Ada di menu awal yang tadi, geng, ya. Di menu awal sini biasanya ada make up, tapi di sini gua nggak ada gitu loh. Cara mainnya sih sama aja gitu. Cara mainnya sama aja. Bisa juga kalian kalau udah banyak temen kayak follow-followan, kalian bisa ada rekomendasi yang kita ikuti gitu, yang ada kita udah main follow-followan ya, kayak di sini nih recommended nih, ada yang ada di atas ya, kalian tinggal geser-geser yang kalian kenal mana orangnya, terus kalian masuk, ya kan, kayak masuk misalkan ini nih temen gua gitu kan. Oke, kita kencengin volumenya. Nah, ini gua di invite, geng. Gua di invite, geng. Nah, gua disuruh naik, geng. Gua di invite, geng. Gua di invite. Kita lihat ya. Nah, jadi kayak semacam kayak gini, geng. Kita bisa ngobrol dengan semua user, ya kan? Di sini bebas. Kalau gue di sini mic-nya gue matiin, geng. Soalnya gue lagi record gitu ya. Nah, di sini bisa kalian follow-followan. Ketika udah follow-followan, kalian tinggal minta follow back. Kalian follow, kalian minta follow back. Kayak gitu, geng. Kalau udah kenal, ya ngobrol kayak gini gitu kan. Jadi daripada lu gabut, ya enggak. Biasanya sih kayak gitu, geng. Di sini game apa sih? Nah, ini tuh kayak game. Kayak kita tuh milih si cewek ini gitu kan, milih cewek ini. Oke, kita kecilin dulu. Nah, kita misalkan contoh kayak gini, geng. Contoh kayak gini, ketika misalkan nih punya gua nih nomor 2, kalian pilih nomor 3 misalkan. Nah, ketika kalau misalkan si ceweknya respon ke kita nih, nah cewek nomor 3 ini akan memilih ke kita juga, kayak gitu, geng. Tinggal lu kasih kode-kode kayak gini doang, kasih kode kayak gini. Nah, kasih kode kayak gitu, ya enggak? Ya, tinggal kayak gitu doang sih mainnya, geng. Nanti lu bisa, kalau misalkan lu cocok, lu bisa tinggal DM dia, ya enggak? Cara DM-nya tinggal klik aja fotonya, terus kalian tinggal klik chat di sini, ya. Tinggal klik chat. Nah, kayak gitu, geng. Tinggal lu bisa chat gimana aja untuk ngedeketin. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gini. Nanti juga respon gitu ya. Untuk cara biar cepet responnya, ya lu typing aja namanya gitu di sini. Nah, ini contohnya, geng, ya. Ini contohnya ketika kita udah milih apa enggak nih. Gua tadi milih si nomor ini nih ya. Nah, kita lihat. Oh, ternyata dia milih gua, geng. Jadi contoh kurang lebihnya kayak gini. Kalau misalkan lu ada yang tahu gitu ya. Ini kurang lebihnya kayak gini sih. Kurang lebihnya kayak gini gitu. Ini gua silent ya, suaranya gua silent soalnya berisik banget gitu kan. Jadi ini hanya gambaran-gambaran aja, geng. Kurang lebihnya kayak gini gitu kalau mainan
ya orang-orang bucin ya kan, orang-orang jomblo ya enggak, orang-orang yang lebay-lebay gitu kan. Cuman beneran gue paling gedek gitu ya kalau udah main kayak ke room-room cari jodoh gitu kan. Ya ampun lebay banget geng, beneran geng. Gua ogah beneran dengerin ngomongnya aja. Ya Allah, bahasanya itu loh. Kambing, bangke, kambing-kambing banget sih ya jika kambing atuh goblok ih. Kurang lebihnya kayak gitu geng ya untuk main Hago itu sangat. Ya menurut gue sih ini cocok banget buat kalian yang sering gabut ya enggak. Intinya kayak gitu geng. Oke mungkin itu aja ya barangkali ini. Nah tapi ada yang kelewat nih geng, ada yang kelewat. Ketika lu untuk ngebucinin seseorang ya enggak, lu harus bisa ngedeketin orang yang pengen lu deketin gitu loh. Caranya kayak gimana? Caranya lu kirim gif ya enggak, klik orangnya lalu send gif. Tapi sayang diamond gue nggak ada, tapi gue punya love gratis nih geng. Oke kita coba kirim love gratis ke dia. Nah contohnya kayak gitu geng ya enggak. Jadi orang itu akan seneng terus akan memilih kita gitu. Ketika udah saling memilih ya kalian bisa lanjut ya kan di DM ya enggak, kayak gitu geng. Jadi kurang lebihnya kayak gitu geng. Tapi usahakan sih menurut gue carilah temen yang nggak lebay ya gitu geng. Soalnya ya banyak banget user-user yang lebay sih. Kalau gue sih pilih-pilih temen itu yang gak lebay ya kalau gue sih. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Tadi kan udah kepilih nih, gak kenal loh. Cuman udah follow-followan lama kayak gitu geng. Gak tahu nih mereka lagi ngomong apa gitu ya. Gue gak tahu. Oke geng mungkin itu aja video kita hari ini. Semoga kalian yang gabut menemukan caranya masing-masing ya gak. Dan ketika ada yang memberikan gift kepada lu gitu kan, kayak tadi gua ngirim love gratis ke si cewek tersebut terus ada yang ngirim ke kita, itu nanti kita akan mendapatkan beans ya, dapat beans. Kita bisa ceknya di wallet geng ya, wallet klik menu beans. Nah kita bisa mendapatkan beans. Nah beans ini ketika lu banyak banget yang ngasih gift ke lu, beansnya bisa kalian withdraw kan melalui PayPal geng ya, melalui PayPal. Cuman ya ini karena gua udah nggak aktif lagi, jadi beans gua cuman ada 7.900 kalau di US dollar kan ya 0,3. Receh banget ya geng. Tapi kalau misalkan lu aktif, lu pasti bisa dapat gede gitu loh ya, kayak gitu. Dan bagaimana sih untuk cara menaikkan levelnya gitu? Tadi kan level gua level 3. Ini kalian harus top up terus-terusan geng, top up setiap hari gitu kalau bisa sih. Ya pokoknya kayak gitulah, namanya juga game bucin geng. Ya kurang lebihnya itu geng. Oke silahkan yang suka dengan video ini silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bagi yang gak suka tinggal tombol dislike tersedia di bawah. See you next my video, sampai jumpa dan bye bye.